kita akan cek sound BMW untuk bagian mounting. Kita custom seperti ini, jadi sangat mantap sekali. Ini tuai aktif. Oke, kita tambahkan DSP 6 channel. Karena sang owner tidak mau merubah bagian dashboard ini, head unit kita tetap pakai yang aslinya. Jadi kita tambahkan controller DSP-nya, dan ada USB juga di sini. Nah, jadi bisa dipilih mau USB, mau Bluetooth, atau mau USB. Kita tambahkan subwoofer kolong di bawah kolong sebelah kiri supir. Kita pakaikan subwoofer kolong 10 inch lengkap dengan instalasi. Oke? Bagaimana hasilnya di mobil klasik ini? Saatnya kita akan mendengarkan sebuah alunan musik yang sangat istimewa. Terima kasih.